tetap. Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, hari ini kita bikin konten lagi. Sekarang saudara kita ini yang sudah tadi di tes kosongan, ternyata sekarang giliran kedua kita tes muatan ya. Kalau ini berhasil tes muatan berarti akan diterima jadi karyawan di PT BSS ya. Jadi saya coba lihat dulu caranya bawa DT Hino ya yang bermuatan ya. Begitu saudaraku, kita kecilin dulu radionya. Nah, jadi kita lihat dulu skillnya bawa DT Hino di saat bermuatan berat ya. Semoga dia berhasil ya. Kalau dia berhasil bawa muatan sampai ke jeti tidak ada kendala, berarti dinyatakan lulus tes saudaraku ya. Kalau punya kesalahan sedikit masih bisa kita bantu. Tapi kita lihat dulu skillnya saudaraku ya. Kita lihat dulu skillnya cara bawa DT ya. Oke saudaraku ya. Selamat Anda menyaksikan. Mondor itu paketnya PC, anu PC itu dikasih tengah sama baknya. Ya lah, aja mundurnya selo aja. Jadi caranya itu gantung baknya baru mundur. Kasih pajak, anu lurus aja. Itu prosesnya itu kai. Boleh salah-salah pukul dengan itu. Itu yang bos masih itu. Ayo kami. Ini tempat jangan sampai nanti kau masuk bawa sendiri sudah mobil, bawa kampasmu dipecat kau sama bos, jadi hati-hati RPM tuh kau perhatikan kalau kau bawa. Jangan asal kau ngegas ngeng. Beda kalau sama itu, biar kau gas tinggi dia ada safety-nya. Ini nah, mana ada ini kan kurang lebih sama Nissan ini, mudah bawa kampas. Yaulah, kalau kau biasa bawa mobil, tau lah kau itu. Nah, kenapa nus? Nus, yaulah nus. Itu. Ah, itu. Kelas sama-sama ini. Ini kita lagi muatan. Oke. Santai aja, gak usah pendengari teman di luar itu. Jangan terpancing dulu. Iyalah, sama-sama. Kamu itu. Ya, tak kami di jalan sama-sama itu. Siapa nih? Si Ludis. Kamu dua tuh yang baru tujuh, bang kami itu sama-sama tuh bawa sawit dulu. Iyalah. Biar kamu kalau kayu jabuk nyampe. Kamu biasa bawa DT aman tuh, paling penyesuaian aja. Makanya saya tanya kau tadi. Bagaimana punya tampak? Saya lihat kau bawa kosongan tadi, saya sudah tahu sudah skill. Iya, bunyinya aja gitu, tapi tidak ada rasanya. Nanti kalau dia klakson baru jalan. Kedengaran kali. Kedengaran. Enggak usah buka. Kedengaran dia klakson. Dia itu kadang-kadang kalau enggak klakson berdiam paketnya di kanan. Atau ngontek pakai radio. Oh iya. Kita ini mekanik lepas itu. Kalau mau aku panjat tuh, tarik keluar tombol. Nyala sudah ampun apa-apa. Hanya salah RPM kok, perhatikan aman itu. Pengoperasiannya kan bisa dibantu cara-caranya penyesuaiannya. Apalagi kau enggak sering ikut sama si Tommy malam belajar ya. Psikolog saja yang Om Martin suruh kemarin. Siapa? Om Martin. Pak Martin. Iya. Dari lama yang kontrol ini. Ada yang kontrol ya. Kabar. Prengki, enggak aku menyangka anaknya tiga ya. Aku sangka tadi bujangan Prengki. Wah, itu kok ada direm-rem itu sama istilah itu, Pak. Oh, kamu ngeri juga ya, Prank ya. Kecil-kecil jaga rawit itu, Kak. Kopi. Kaget, aku dia bilangnya anaknya tiga, Prank. Apanya pagi itu, Pak, pagi. Kopi. Tambah rusak lagi kalau masuk di sini, Ki. Kopi, Ki. Kopi lagi. Nggak keru-keruan sudah kalau bercampur lagi sama ini. Kalau ada itu 55 itu sampah rusak lah gitu. Wah. Itulah, enggak sampai sudah uang ke rumah kalau gajian kopi pounding. Itu 25 itu kalam-kalam itu waktu pendiam dulu, waktu kami sama-sama masuk di sini selesai sudah. Kena corona sudah. Kalau ada DT mundur kontak ya. Aku pecah mata.
ikuti nanti bekas bantian, jangan ke sembarangan jalan ya. Kalau saya kita rebah itu. Ini berat mau tamu. Nah, oke. Okay. Bunyi klaksonnya gitu. Ah, itu tuh. Kasih bayang-bayang matanya. Biasa okay. Ya, itu dengan kangkung untuk bensin. Oke. Okay. Orang biasa mau muat sawit. Tapi juga buat sawit itu. Oh, biasa juga buat sawit kan? Sama. Nah. Sama pastian mereka nih pastian. Oh. Oh, biasa bawa sawit kan? Banyak semuanya aja. Tiga meter. Pakai satu kau dari bawah nanti tidak bisa naik duanya tuh kan ini. Lagi terus. Nah, itu. RPM 25 lah. Ah oke, okay. Itu aja mempertahankan. Ini kan menghisap. Iya. Nah, ini kan naik kan 25. Naik 2000 ya. Kalau dia keras 2000 naik. RPM 2000 itu 20 itu. Kalau 2 naik kan, Pak? Naik terus aja. Lewat tengah-tengah aja. RPM aja kok kontrol. Naik 2 aja. RPM aja aku kontrol nanti kalau mendaki. Ya, betul, kalau kau biasa tadi bawa 10 roda enggak perlu kuanu kau. Dapat sudah yang kemarin. Kalau aku rem coba jongkok. Karena beda ngobe sama hauling itu. RPM itu ya, kasih tetap ya RPM-nya di ujungnya hijau tuh. Iya. Ah, naik itu. Miring deh. Gas ya, takutnya patah spring. Oh iya. Nah, asal spring depan tuh mudah gampang betul patah. Langsung nomor 1 tuh yang meledak itu. Iya. Tetap aja ke tengah. Nah, usah ke pinggir betul. Gas aja gas. Perhatikan gas. Kalau kau masih ragu karena masih belum mah. Nah, tanjakan nanti sana aku pakai satu lah dari bawah dulu karena belum tahu selahnya kan. Iya. Harus tahu selahnya dulu kita kendaraan. Perlu. Iyalah, kayaknya kuliah lihat juga ini. Kau malas ngopor dari bawah dari sini lah kau pakai tengah-tengah itu kau pakai satu lah kalau korang. Pak Martin lewat sudah Pak Martin. Nanti kalau kau tahu salahnya terserah kau mainkan, ya kan? Iya. Dan cari amannya dulu lah. RP
RPM begitu sudah aman naik itu. Nggak bakal mundur tuh. Kecuali turun yang dari RPM 2000 tuh. Ah. Baru. Ya, itu tetap aja kan. Nah, itu kayak TNI-nya Hino tuh. Jadi kalau dia mendaki itu kau lihat aja itu. Kalau masih tetap di ujung hijau tuh aman. Agak tengah sedikit ya, terlalu ke pinggir. Nah, opor lah sudah dua. Aman sudah itu. Mana nih apa cowok? Kasih jalan sedikit si Frenki itu. Ah langsung lah Frenki. Jangan terlalu pinggir betul ya. Mana dia? Nah, langsung tembak tiga, anu masukkan, ketel langsung masuk lima. Nah, langsung enam kalau sudah begitu. Nah, lambat sudah. Tidak apa-apa ya. Kalau lambat sudah ya tidak apa-apa. Kalau sudah cari sela-selanya, kalau kau merasa dulu langsung tembak 6. Nah gitu kalau Hino dimainkan itu. Berarti ya, ada harapan kau bisa jadi karyawan ini. Langsung. Langsung lah. Jangan ragu tembak. Oke. Oh, masih dilepas sendiri kayak pesawat larinya nih. Hati-hati ada punya terlalu tebal. Info. Pasang bikin YouTube kopi. Kopi bos. Tapi belum pernah dia syukuran lah sama kita nih. Tunggu tanggal mainnya. Kopi ada tanggal mainnya nanti. Ah belum bisa ngomong sekarang kopi. Kopi diam-diam aja dulu. Oke langsung pagar apa? Kopi di pagar saya enggak ya. Tikungan patah tuh ya, kau usahakan ngambil kiri. Nah, ini kan simpang kampung ini. Nah, jadi kau jangan ngambil jalannya orang. Nah, itu aja di sini aja Hendrawan tuh jalan oli kita. Nah. Oh, suku-sukuan udah apa? Lagi mekanik itu. Apa tadi lupa gue. Anodara apa? Sukumu tadi pak, margamu. Adonara. Ah, lupa lagi aku. Banyak juga suku timur nih ya, marganya ya. Si anu Pendi, lain Adonara kan ya? Pendi yang bawa 17 tuh. Kurang tahu ya. Sama ini, sama-sama Martin nih. Oh. Suka empat aja langsung. Empat aja kau pakai turun. Empat. Ya. Oh saat tiga terlalu besar RPM turun. Baru kau bantu ekses beri. Teriak. Ya. Teriak dia kalau pakai tiga itu ke bawah. Empat sudah cukup. Kalau lima kelajuan dia. Iya. Baru di bawah kita takutnya spring kita patah kan. Karena kalau dia sudah begini, selesai itu. Ambil ikuti bekas pan. Ini ada bekas pan yang ikut. Ah, karena ini kan lembek. Pokoknya pintar-pintar cari jalan lah. Yang mana bekas pan yang anggota itu juga kau ikuti. Ambil kiri sini, ambil kiri. Pakai dua nanti kau naik. Kalau nanti sesaat. Pakai satu kalau ragu lah ya. Cari selanya dulu, Robi. Berarti ada harapan Koniola bisa jadi karyawan PTBC sini. Karena saya lihat pengoperasiannya habis. Karena kuncinya kalau saya bilang iya aman itu. Langsung agremen kok di kantor. Kurang
Tapi kalau sawit mereng ya, lambat kembalinya gak? Hah? Lambat kembalinya kalau mereng gak? Iya. Nah, kayak seperti tadi saya menupar tuh, mau ikut ya tadi cara. Ya, ini kan? Iya. Maju mundur nah. Enggak apa-apalah maju mundur ya, Om. Nanti maju mundur dua kali baru kamu mundur ke belakang sana ya. Maju lagi sekali. Iya, ada Pak. Kalau dia kok pelan-pelan aja mundur, harus terlalu laju mundurnya, santai aja kok. Ikuti yang segi empat kota itu, tengah-tengahnya, depannya PC itu. Pelan aja kok. Kalau sudah terturun, stop sudah. Pelan aja. Kanan. Ikuti arah kanan pantatnya kanan. Kalau mundur terus. Ya, kanan pantatnya. Nah. Lagi. Nanti stop ya. Ah. Lurus. Sudah mau penuh yang gunung apa? Terus. Mundur aja. Wow. 1500 di angka 15 tuh Bapak. Alah, ya, jangan terlalu tinggi dua RPM 2000, bah. Baterai ya, mesin. Oke. Nah, 15 naikkan gasnya. Betul. Aduh. Nah, net anu dulu, matikan PTOM dulu. Start dulu. Start kembali. Nah. Oke. Oke, gas. Gas di 1500 tuh nah. 15 tuh. Ah, kasih tetap. Ah, baru lepas. Nah, enggak laju kan? Nah. Itu kalau damping batu bara ya, konco. Gas. Nah, gitu aja. Kalau sudah mentok, matikan baru maju pelan-pelan. Maju sedikit-sedikit sambil direm biar habis motanya. Nah, coba. Nah, rem dulu. Nah, maju lagi sedikit. Baru rem lagi. Kira sudah dipasang tadi, makanya aku suruh ke situ. Oke, maju. Pelan-pelan. Nah, langsung habis sudah motor. Gitu caranya damping dicorong. Turunnya nanti jalan aja sambil turun pelan-pelan. Nanti di depan baru stop, kasih turun pol. Kasih turun setengah dulu dia. Biar terkunci pintunya kan? Aku kira tadi sudah dipasang di palukan. Enggak, turunkan aja. Nanti kalau sudah mau anu setengah baru kau stop. Ambil kan. Nah, stop. Nah, nanti di bawah bariko kasih rapat. Jadi enggak begini-gini kan? Turun aja dulu ke bawah. Oper lama semua ya, yang calling yang relay deh. Nah, tahan di sini. Ada DT naik. Nah, turunkanlah pelan-pelan. Oke, Bapak Anak. Pelan-pelan aja supaya tak kunci. Yang dua-dua. Nah, langsung laju. Tak kunci sudah itu. Nah. Oke, gitu. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini. Rasa ini supirnya bisa diterima jadi karyawan ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.